sampai dia nyuruh aku minum jamu. Tapi tetap aja gak gugur kandunganku, Ma. Sampai akhirnya aku pemotretan di Maharatu. Tangganya licin, aku jatuh. Di situ ada A. Dia nolongin aku dan makanya dia bawa aku ke rumah sakit. Sebenarnya aku... Dan pada hari itu aku ketemu di acara pernikahan Mbak Andin dan Nino. Aku benar-benar stres waktu itu, Ma. Aku frustasi. Karena Nino nikah sama Mbak Andin. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong, ya. Jangan sembarangan kamu. Al, tenang dulu, Al. Sekarang kamu cek aja invoice. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong, ya, saya. Cek invoice-nya. Semua omong kosong. Operasi pembersihan rahim di Rumah Sakit Sejahtera itu atas nama Aldebaran Alfahri. Dia yang antar aku ke rumah sakit, Ma. Pa. Dia juga yang bayar. Karena apa? Karena dia yang melakukannya. Saya bilang cukup, Elsa! Tenang dulu, tenang dulu. Kaget. Aku bongkar semuanya di sini. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong, ya. Saya nggak pernah melakukan itu sama kamu. Aku ada bukti invoice-nya. Bukti kamu apa? Enggak, apa apa apa, udah. Al, Al, lebih baik kamu pulang dulu. Nanti setelah semuanya jelas, Papa hubungin kamu, ya. Saya mau pulang. Papa lebih baik istirahat dulu. Ayo, no, kita ke dalam, yuk, kita bicarakan lagi. Enggak, Pak. Ada baiknya aku pergi sekarang. Tapi pembicaraan kita belum selesai, no. Ayolah, no. Maaf, Pak. Ini terlalu berat buat aku. Permisi. Nino sama Al udah pergi. Elsa, Papa mau tanya sama kamu. Apa yang kamu bilang ini, apa ini semua benar? Karena menurut Papa, Al gak mungkin melakukan hal seperti ini, Elsa. Kenapa, Pa? Papa gak percaya sama aku. Bukan. Papa lebih percaya sama Al. Bukan begitu, Elsa. Pa, Papa tahu, Pa. Dia udah beberapa kali nyuruh aku untuk gugurin kandungan aku waktu itu. Sampai dia nyuruh aku minum jamu. Tapi tetap aja gak gugur kandunganku, Ma. Sampai akhirnya aku pemotretan di Maharatu. Tangganya licin, aku jatuh. Di situ ada A. Dia nolongin aku dan makanya dia bawa aku ke rumah sakit. Sebenarnya aku tuh udah curiga. Apa jangan-jangan tangga itu sengaja
Al, dia Andin, kamu udah tahu belum kalau suami kamu itu, Ma? Bicik! Saya gak akan biarin Elsa ya. Gak akan pernah saya biarin kamu. Sabar Al. Jangan emosi Al. Andin kan mau ke rumah papa. Ada apa sih Elsa? Duduk dulu, Mbak. Ayo duduk. Kamu mau ngomong apa sih? Gue gak tau harus mulai dari mana. Tapi gue harus kasih tahu soal ini ke lo. Soal apa? Tadi gue disidang sama mama papa. Mereka mendesak gue. Karena pengen tahu siapa yang udah hamilin gue. Terus kau bilang kalau kamu hamil sama Roy. Maaf. Bentar ya, Mas Al telepon. Jadi Jack. Elsa, Elsa kamu ngapain sih? Matiin, Mbak. Lo boleh angkat teleponnya Al setelah mendengar semua penjelasan gue. Kenapa Andin ngerinjek gue?